semuanya, welcome back to my channel. Kenalin, namaku Shelly. Dan sebelum kita mulai video ini, jangan lupa bantu aku untuk subscribe. Nah, sebelum aku lebih lanjut, aku mau nanya kepada teman-teman, siapa di antara kalian yang punya permasalahan kulit seperti kulit yang kering, kusam, berjerawat, serta tekstur kulit yang tidak merata? Kalau kalian memiliki ciri-ciri kulit seperti tadi, itu berarti ya kulit kalian tuh butuh yang namanya eksfoliasi. Dimana eksfoliasi kulit wajah ini tuh penting karena selain bisa mengangkat sel-sel kulit mati dan juga debu kotoran, ini juga dapat mencegah penyumbatan pori-pori di wajah kita. Sehingga permasalahan-permasalahan kulit seperti yang tadi aku sebutkan itu bisa teratasi serta membuat kulit wajah kita jadi lebih bersih dan juga cerah. Nah, untuk eksfoliasi ini, aku yakin sih beberapa di antara teman-teman pasti udah tahu dan ada beberapa yang juga baru mau coba. So, di sini aku bakal review eksfoliasi set yang sangat aman untuk kalian para pemula. Dan di sini aku akan review produk eksfoliasi set dari Cleora Beauty, di mana salah satunya itu ada 3 Minis Exfoliating Gel. Dan aku yakin sih beberapa di antara kalian pasti tahu karena ini tuh viral banget dan sering banget FYP, ya kan? Nah, bagi kalian yang tahu si Cleora Beauty 3 Minis ini, boleh dong komen di bawah bagi kalian yang udah coba. Dan bagi kalian yang belum dan penasaran dengan eksfoliasi set dari Cleora Beauty ini, just keep on watching. Langkah-langkah eksfoliasi kulit wajah yang akan aku lakukan, aku memakai eksfoliasi set dari Cleora Beauty, di mana yang pertama itu aku akan cuci wajah dengan Hydro Boost Cleansing Gel, yang dilanjutkan dengan 3 Minis Exfoliating Gel, dan yang terakhir adalah 4 kali Hyaluronic Hydrating Moisturizer. Step pertama sebelum melakukan eksfoliasi wajah adalah kita harus mencuci bersih seluruh wajah kita. Dan di sini aku memakai facial wash dari Cleora Beauty. Nah, facial wash dari Cleora Beauty yaitu Hydro Boost Cleansing Gel ini sangat bagus ya teman-teman. Jadi, sudah mengandung kandungan utama 5% niacinamide, ceramide, dan juga hydrolyzed collagen yang bermanfaat untuk mengangkat semua kotoran hingga ke dalam pori-pori, kemudian meminimalisir iritasi wajah, melembabkan kulit wajah kita, serta menjaga kesehatan skin barrier kulit wajah kita. Untuk teksturnya, kalian bisa lihat ya, teksturnya ini berbentuk gel. Kalian bisa pakai facial washnya ini setiap hari. Dan pas di apply, ini tuh kayak ada efek dingin di kulit wajah aku. Setelah cuci wajah dengan facial wash dari Cleora Beauty ini, cleansing gelnya ini bener-bener enak banget ya di kulit wajah. Jadi wajah aku tuh berasa kayak lebih seger, bersih. Selain itu pas pakai juga nggak bikin kulit aku itu perih. Jadi menurut aku ini tuh cocok banget sih buat kalian yang punya kulit yang sensitif, serta ini memiliki efek yang melembabkan, jadi nggak bikin kering. So bagi kalian yang punya kulit normal dan kering, ini juga kalian bisa pakai. Step yang kedua, kita akan melakukan eksfoliasi wajah menggunakan 3 Minis Exfoliating Gel dari Cleora Beauty, di mana ini tuh udah aman bagi kalian para pemula, apalagi untuk kalian yang usia 13 tahun ke atas, kalian udah boleh pakai ini. Dan juga ini menghemat waktu ya, jadi dalam waktu 3 menit kita bisa mengangkat sel-sel kulit mati dan juga kotoran di wajah kita. Dimana kandungan utamanya ini sangat bagus ya. Jadi ada hyaluronic acid, aloe vera, kemudian ada AHA 5%, BHA 2%, dan PHA 2%. Dimana manfaatnya ini bisa mengangkat sel-sel kulit mati dan juga kotoran. Kemudian juga bisa mengurangi pori-pori wajah kita. Selain itu bisa mengurangi tanda-tanda penuaan dini dan juga bisa melembabkan wajah dan membuat wajah kita menjadi lebih halus. Untuk packaging dari exfoliating gelnya ini, warnanya itu adalah biru muda, cantik banget bentuknya tube. Isinya 50 ml dengan informasi yang lengkap di belakang produknya. Dan ini menurut aku packagingnya enak banget sih buat dibawa traveling. Dan kita akan lihat teksturnya.
teksturnya ini adalah berbentuk gel, bening. Kemudian pas kita apply di tangan itu gampang banget ya, melt di tangan. Dan aku akan coba di kulit wajahku. Ini juga ada sensasi dinginnya ketika di apply sama dengan facial washnya. Dan aku akan coba dengan gerakan memutar, kita akan eksfoliasi kulit mati kita. Dan kalian bisa pakai exfoliating gelnya ini tuh seminggu dua kali ya. Wow, kalian bisa lihat sendiri ya, gampang banget sih sel-sel kulit mati aku terangkat. Nah ini dia hasilnya setelah aku melakukan eksfoliasi wajah dengan exfoliating gel. Dari Cleora kulit aku itu tampak berasa kayak lebih seger, jadi kayak ada sensasi dinginnya. Selain itu tampak kayak lebih bersih, dan yang pasti ini gak bikin kulit aku kering sama sekali. Malah aku merasa kulit aku tuh jadi lebih lembab dan juga halus, kayak semua kotoran itu terangkat. Selain itu yang aku suka adalah ini tuh pas aku apply ya, tadi pas aku eksfoliasi wajahku itu sama sekali nggak bikin wajahku perih. Jadi cocok banget sih buat semua jenis kulit wajah, apalagi kalian yang punya kulit yang sensitif. Dan yang bikin aku cinta dengan exfoliating gel ini adalah ternyata bener-bener sih dalam waktu 3 menit aja semua sel-sel kulit mati aku dengan mudah terangkat. Dan ini for your information ya teman-teman, setelah kalian pakai 3 minute exfoliating gel, kalian jangan campur dengan skincare yang mengandung vitamin C, retinol, niacinamide, dan juga AHA, PHA, dan BHA. Selain itu, kalau kalian misalkan melakukan exfoliatingnya di malam hari, keesokan paginya kalian wajib untuk memakai sunscreen. Kemudian step yang ketiga ataupun yang terakhir adalah untuk menenangkan kulit wajah kita setelah melakukan eksfoliasi, aku memakai 4 kali Hyaluronic Hydrating Moisturizer dari Cleora Beauty, di mana moisturizernya ini juga udah aman untuk pemula serta bisa dipakai untuk usia 13 tahun ke atas. Dan ini memiliki kandungan utama seperti hyaluronic acid, ceramide, dan honey extract yang memiliki manfaat untuk menghidrasi kulit kita. Selain itu juga untuk melembapkan kulit kita setelah melakukan eksfoliasi, dan juga mencegah tanda-tanda penuaan dini, meremajakan kulit, dan menenangkan kulit wajah kita. Lalu untuk packagingnya ini berbentuk jar dengan isi 15 ml. Lalu kita akan coba di kulit wajahku. Untuk teksturnya ini menurut aku kental, warnanya itu kalau pas di apply jadi kayak putih bening, transparan. Dan pas di apply itu kayak ada efek-efek yang dingin, sama seperti dengan facial wash dan juga exfoliating gelnya. Dan ini gampang banget ya meresap ke dalam kulit wajah tanpa membuat kulit wajah kita menjadi kering dan nggak lengket ataupun berminyak, jadi benar-benar menyerap. Selain itu aku merasa kulit wajah aku jadi kayak lebih lembab dan juga segar. Serta ini cocok sekali untuk kalian memiliki kulit yang kering, kulit yang kemerahan, dan juga skin barrier yang rusak. Nah itu dia tadi langkah-langkah aku melakukan eksfoliasi wajah menggunakan eksfoliasi set dari Cleora Beauty. Gampang kan, jadi cuma 3 step. Dan bagi teman-teman sekalian yang sedang mencari eksfoliasi wajah yang aman untuk pemula, aku rekomen eksfoliasi set dari Cleora Beauty karena semua produknya ini aman dan juga sudah memiliki nomor BPOM. Dimana bagi kalian yang mau pesan, kalian bisa pesan di bawah ini. Akan aku sertakan linknya di description box. Dan bagi kalian yang beli di bulan Maret, kalian akan mendapatkan free gift yaitu Protex Seal Sunscreen. Dan harga exfoliate set dari Cleora Beauty ini hanya 181 ribuan. Jadi harganya benar-benar terjangkau. So bagi kalian yang membeli, buruan di check out. Sebelum aku akhiri video ini, jangan lupa bantu aku untuk like, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Dah.